Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sabit semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang dari satu apapun. Jumpa lagi dengan HMID. Dalam video kali ini, HMID ingin melanjutkan sedikit penjelasan atau pemberitahuan yang terkait dengan video yang sebelumnya, yaitu video yang sebelumnya sekilas tentang HMID. Dalam video tersebut, saya pernah membahas atau menyampaikan bahwasannya URL untuk demo skripnya itu demo skripnya itu ada di ini Project Screen Studio Net ini yang saya upload di Shared Hosting. Kemudian setelah saya pikir, nantinya ini akan tercampur dengan kerjaan pribadi saya, sehingga ini nanti akan membuat saya bingung sendiri antara kerjaan pribadi atau file konten-konten yang saya upload ke untuk HMID. Akhirnya saya punya inisiatif, yaitu membeli sebuah domain. Domain tersebut saya beli di, ntar saya buka dulu emailnya, saya agak lupa tadi. Oke, saya beli di enggak lama biasa, saya beli di rumah web ya, dengan harga yang sangat murah. Saya beli pada tanggal 19 Juni tahun 2022 jam 8.58 atau jam 9 kurang 2 menit malam hari. Setelah saya beli, langsung diproses dengan harga yang sangat murah, yaitu 2,38 USD atau kalau dirupiahkan itu sekitar 27 ribuan. Saya beli di sini, ini websitenya. Kita lihat, ini tempat saya membeli hostingnya, membeli ya hosting dan domainnya. Untuk harga domainnya itu sangat murah sendiri, sangat murah sekali. .com hanya 135.000. Silahkan cek sendiri jika ingin membeli domain. Di sini juga pelayanannya sangat cepat. Nah, setelah saya beli, kemudian file-file yang ada di Project Screen Studio Net ini saya pindahkan ke domain yang baru. Nah, termasuk untuk username dan password loginnya juga saya ganti, nanti saya tulis di deskripsi. URL-nya sekarang itu yang semula ini sekarang menjadi ini, udah saya pasang linknya pada banner atas ini, tinggal diklik saja, klik. Nah, ini akan langsung menuju websitenya. Nah, ini URL website yang sekarang yang saya gunakan, tampilan dan semuanya masih tetap sama. Ah, ini statistiknya, hanya saja ada satu menu yang saya perbaiki. Kita copy dulu ini URL-nya. Tadinya semula di sini, sekarang saya ganti menjadi ini. HMID website, saya ambil HMID, saya menyesuaikan dengan nama channel yang saya buat, yaitu HMID. Sedangkan website adalah ya nama website websitenya. Jadi HMID website. Oke, lanjut. Untuk username-nya yang semula Ryuken ini udah nggak bisa dipakai karena udah saya ganti passwordnya. Sekarang untuk demo login detailnya, silahkan menggunakan user 00 dan passwordnya pun user 00. Oke, ini kalau mau mencoba atau melihat-lihat websitenya, silahkan. Ini passwordnya, ini username-nya user 00, passwordnya pun user 00. Oke, langsung kita coba. Di sini paste user 00.
passwordnya pun user 00. Oke, kita login. Oke, close peringatan nggak penting, nggak apa-apa. Oke, ini tampilannya masih sama. Ini informasi tambahan user 00 masih sama semua. Nah, untuk selanjutnya saya dalam video kemarin itu saya membahas tentang HTML editor. Nah, semula di sini ini menunya kan kemarin itu web tool yang banyak menu, banyak sub menu di dalamnya. Namun saya pikir sub menunya tidak terlalu penting, sehingga saya menghapusnya dan mengkhususkan menu ini menjadi HTML editor. Oke, kita buka. Ini tampilannya. Ini adalah tool online yang saya buat untuk memudahkan bagi Anda yang suka coding, bagi Anda yang suka membuat script-script HTML, bagi Anda yang suka editing HTML. Saya sudah membuatnya tool seperti ini. Tool ini mampu membaca script HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ini adalah layout editornya seperti ini. Jika kurang besar, silahkan bisa tampilannya dibesarkan seperti ini. Sedangkan kalau ingin real time melihat hasil editornya, silahkan seperti ini. Dan untuk melihat finishing editornya, hanya hasilnya saja, bisa langsung seperti ini. Oke, kita kembali. Ini adalah tool editor ini. Script aslinya itu saya ambil dari kode mirror yang kemudian saya aplikasikan ke tool yang saya buat ini menjadi real-time HTML editor. Sedangkan editornya dari kode mirror, lalu saya tambahkan tampilannya seperti ini. Saya buat seperti ini, saya tambahkan preview di sebelah kanannya. Oke, sebelum lebih lanjut membahas tentang HTML editor, kita lihat dulu kode mirror di sini. Nah, ini adalah kode dasar yang saya pakai. Kode mirror ini adalah dia kode editor seperti ini. Dia memberikan, memudahkan, jadi dia ada warna-warni seperti ini, ada ini khusus. Cuma yang sini yang saya pakai adalah untuk HTML, Java dan JavaScript, juga CSS ini. Oke, kalau Anda ingin mencoba mengotak-ngatik scriptnya atau ingin menggunakan script ini, silahkan. Di sini sudah diberi linknya ke GitHub, klik. Nah, di sini ini semuanya sudah disediakan. Jika ingin download atau ingin mencoba scriptnya, silahkan download. Di sini disediakan link downloadnya juga. Jika Anda ingin berkontributor menjadi developernya juga, silahkan. Di sini ada kontributornya juga. Nah, di sini juga ada lisensinya. Kita lihat ini lisensinya, bahwasanya lisensinya itu adalah MIT lisensi. Apa itu lisensi MIT? Kita lihat, coba cari di sini Google search. Kita lihat di Wikipedia. Nah, ini litmisensi. Litmisensi itu adalah nih. Lisensi MIT memberikan batasan yang sangat longgar tentang penggunaan kembali dan memiliki kompatibilitas lisensi yang sangat baik. Lisensi MIT mengizinkan penggunaan kembali perangkat lunak dengan lisensi MIT menjadi perangkat lunak berkepemilikan asalkan menyediakan salinan semua persyaratan dan pemberitahuan hak cipta dari lisensi MIT. Nah, itu dia. Jadi boleh digunakan, silahkan. Yang penting mencantumkan lisensinya. Oke, kita tutup.
itu tadi kode mirror. Silahkan saja kalau ingin mencoba kode mirror atau mengotak-ngatik kodenya, Anda bisa langsung klik link ini nanti menuju website resmi dari kode mirror. Oke, lanjut. Ini kode yang saya ambil dari kode mirror, formnya ini. Kemudian saya tambahkan preview di sini untuk lebih mudah ketika Anda mengedit script. Ini langsung previewnya nongol di sini tanpa harus merefresh. Oke, apa saja fitur-fitur yang ada dalam real-time HTML editor yang saya buat dan saya kembangkan ini? Memang ini belum sempurna, dan di luar sana sudah banyak sekali yang membuat tool-tool seperti ini dan lebih sempurna dari apa yang saya buat ini. Namun nggak ada salahnya untuk mencoba tool yang saya buat ini. Walaupun sederhana, sepertinya kalau untuk belajar sudah cukup sangat memadai. Oke, fiturnya yang pertama adalah auto close tag. Auto close tag itu ketika kita mengetikkan tag HTML ataupun CSS, dia akan langsung mengetikkan sendiri tag penutup. Nah, kita contoh, kita hapus dulu ini. Kita contoh, umpamanya kita mengetikkan HTML seperti ini, kita tutup. Nah, dia akan otomatis di sini membuat tag penutup. Jadi kita nggak akan lupa untuk membuat tag penutupnya, karena dia akan otomatis tag penutupnya hadir sendiri atau muncul sendiri. Oke, kembali lagi kita ke halaman awal tadi, default pack-nya sini. Lalu saya tambahkan juga CSS tag. Di sini ada CSS tag bagi Anda yang belum hafal atau lupa atau ingin mengingat kembali mengetahui apa sih CSS tag itu, tag-tagnya itu apa aja. Silahkan kita lihat di sini, klik. Ini adalah tag-tag dari CSS yang masih banyak belum saya list, dikarenakan saya lupa atau yang namanya kode kan terlalu banyak sehingga saya bisa jadi lupa. Di sini juga fungsinya sudah saya tuliskan. Fungsi dari tag-tag ini adalah ini tag-nya, dan sebelah kanan ini fungsinya. Bila ada kesalahan dalam mengetikkan fungsi-fungsi dari tag-tag ini, mohon dikoreksi bagi Anda yang sudah paham dengan fungsi-fungsi CSS, tag CSS. Juga bila ada tag yang terlewat, mohon dikoreksi biar saya bisa menambahkan listnya. Ini contoh-contohnya bisa dilihat di linknya. Ini CSS tag. Kemudian ada list HTML tag. Nah, ini list HTML tag bisa dilihat di sini. Diklik saja langsung, nanti terbuka. Ini list HTML tag. Sepertinya tag-tag ini juga masih banyak yang terlewat oleh saya. Juga untuk fungsinya mungkin sebagian ada yang salah atau salah mendeskripsikan. Jadi bagi Anda yang sudah paham dengan fungsi-fungsi ini, mohon koreksinya, karena saya manusia. Dengan kode-kode yang sebanyak ini bisa jadi saya lupa, bahkan ada yang terlewat untuk list-list tag-tag HTML ini, juga keterangan dari tag-nya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, yang namanya manusia, jangankan kode-kode dancuk seperti ini, hutang pada warung tetangga aja yang baru kemarin saya bisa lupa, bahkan mungkin juga saya sengaja melupakannya. Ya, namanya juga manusia, mohon dimaklumi. Jadi mohon koreksinya untuk kesalahan yang saya buat ini. Selanjutnya adalah color picker. Color picker itu adalah pilihan-pilihan warna, karena kode-kode warna seperti ini tidak mungkinlah kita akan mengingat semuanya, sehingga di sini saya menyediakan color picker. Ini adalah previewnya, sedangkan ini adalah kodenya. Contoh, kita mengambil warna merah yang ini adalah kodenya, dan ini adalah previewnya. Kalau kita mau coba warna yang lain seperti warna janda, boleh. Ini
dan ini adalah kodenya. Tinggal di copy saja seperti ini, atau tinggal Ctrl C kalau pengguna Windows, Command C kalau pengguna Apple. Oke, itu salah satunya. Nah, ini adalah bagian editor. Ini untuk menyembunyikan dan menampilkan kode editor. Ini adalah preview yang auto refresh otomatis. Ketika kita mengetikkan kode-kode di sini, dia akan otomatis auto refresh. Ini kalau untuk menampilkan fullnya. Oke, selanjutnya di sini saya sediakan list example, example script. Di sini baru beberapa saja yang saya kasih di sini, yang saya list. Nanti jikalau ada waktu, ini akan saya tambahin beberapa contoh-contoh lagi sehingga Anda bisa mencoba mengedit atau memodifikasi script-script yang saya list di sini untuk bahan belajar. Jadi Anda bisa seperti ini melihat. Nah, ini kode-kodenya seperti ini, previewnya seperti ini. Nanti Anda bisa modifikasi atau Anda download untuk kebutuhan desain web Anda sendiri, silahkan. Oke, kembali ke default pack. Nah, selain ini ada juga saya memberikan fitur tambahan, yaitu playlist musik. Di sini ada playlist musik. Nah, keterangannya sehingga Anda bisa menggunakan real-time HTML editor sambil mendengarkan musik. Nah, jadi selain Anda bisa menggunakan real-time HTML editor ini biar nggak terlalu tegang, biar selalu rileks, saya sediakan playlist musik. Nah, ini ada keterangannya, silahkan klik icon di pojok kanan atas untuk membuka playlist ini. Tinggal diklik, nanti di sini ada playlist musik, ada dua playlist, yaitu West Playlist dan Indonesian Playlist. Kalau West Playlist itu lagunya lagu-lagu barat, di sini sudah saya list per playlist itu saya sediakan 20 lagu. Tetapi ketika di refresh, lagu-lagu yang ada di sini akan ganti renew. Sorry, saya kurang fasih mengucapkan huruf R, jadi mohon dimaklumi. Ini kalau kita refresh atau renew, ini nanti lagu-lagunya akan berganti. Begitu juga playlist Indonesia, lagu-lagunya ada. Nah, bagaimana cara playnya? Tinggal diklik play atau pilih lagunya, lalu klik, nanti akan play. Dia akan memainkan lagu yang kita pilih. Cuma di sini saya nggak akan mendemokan memplay lagu ini. Kenapa? Karena lagu-lagu yang saya list ini bukan lagu-lagu no copyright. Jadi kalau nanti saya play, saya kena klaim copyright. Jadi saya nggak play. Kalau mau mencoba, silahkan saja login dengan username user 00, passwordnya user 00. Oke, kalau sudah play, kembali lagi, klik yang ini untuk kembali ke tampilan HTML editor. Nah, di sini juga saya kasih link subscribe ke channel saya. Kalau Anda belum subscribe, monggo. Kalau sudah, abaikan saja. Oke, ini sekarang kita coba untuk mengedit. Apakah jika kita mengedit ini hasilnya akan benar-benar real time ditampilkan di sini? Karena jika kita mengedit pada komputer seperti ini, kita menulis skrip di sini. Setelah selesai menulis skrip, untuk melihat hasilnya itu kita butuh menyimpannya dulu filenya. Setelah disimpan dalam komputer, lalu kita buka di peramban. Itu butuh waktu, proses minimalnya 3 kali, membuat, menyimpan, dan membuka. Sedangkan ketika menggunakan tool yang saya buat ini, Anda tidak perlu melakukan semuanya itu. Cukup mengedit file yang di sini atau membuat file di sini, nanti hasilnya akan langsung ditampilkan di sini.
tanpa perlu Anda menyimpan hasilnya, tanpa perlu Anda merefresh halaman preview. Nah, oke, kita ambil contoh di sini ada tulisan HMID website. Nah, kita coba kita cari di sini tulisan HMID website. Contohnya kita akan ganti ini menjadi belajar desain. Nanti lihat di sini perubahannya ketika saya mengetikkan belajar desain di sini, ini akan otomatis merefresh dan mengganti tulisan ini menjadi tulisan yang kita inginkan. Kita coba di sini dengan tulisan belajar desain umpamanya, belajar desain. Nah, ini otomatis langsung berubah tanpa kita perlu merefresh halaman ini. Ini udah langsung berubah. Coba kita mengganti warna dari belajar desain. Oke, kita lihat di sini belajar desain itu ada di H3. Kita kembali ke CSS, kita cari H3. Oke, ini H3 ketemu. Nah, di sini dia menggunakan warna yang atas itu adalah warna merah, yang bawah warna biru. Berarti dia gradien. Kita lihat di sini ada gradien. Nah, ini untuk warna merah, sedangkan ini untuk warna biru. Oke, kita akan menggantinya. Coba kita warna yang merah, warna yang pertama kita ganti dengan warna, kita cari di color picker. Pokoknya kita ingin mengganti dengan warna hijau seperti ini. Ini kodenya, kita langsung copy saja. Nanti jangan lupa untuk pagernya ini ditulis di sana, kalau nggak ditulis nanti ditubruk kebu. Oke, kita hapus dulu ini. Klik andaikan kita lupa memberikan kode pagar tadi. Nah, ini udah hilang ya, udah nggak ada. Kenapa hilang? Karena di sini ada kesalahan. Oke, dia kalau ada kesalahan maka line yang kita edit nggak ditampilkan karena salah. Oke, kita pastikan warna yang tadi, Ctrl V untuk pengguna Windows dan Command V untuk pengguna Apple. Oke, di sini masih nggak nongol. Kenapa? Karena nggak ada pagernya di sini. Makanya disuruh tuk kebu. Kita tambahkan pagar, maka dia akan nongol. Seperti warna yang kita pinta ya tadi, hijau. Nah, hijau muda seperti ini, hijau daun. Oke. Jadi sekarang yang bawahnya ini warna biru, kita coba ganti menjadi warna janda. Boleh, ini warna janda, kita klik di sini, copy. Karena harus ada pagar, maka pagarnya jangan dihapus, kita begini saja, lalu Ctrl V. Nah, di sini sudah langsung berubah, tidak perlu merefresh halaman. Sangat mudah digunakan, bukan? Tuh, jadi cukup menghemat waktu. Saya pikir selain cukup nyaman, bisa mendengarkan lagu juga dan mudah digunakan. Kalau Anda tidak menyukai tampilan dari tema ini sendiri, Anda bisa langsung milih di sini tema yang diinginkan. Di sini banyak sekali tem-temnya, silahkan dipilih sesuai dengan yang disukai. Oke, kalau umpamanya sudah srek dengan yang disukai, silahkan digunakan seperti itu. Ini adalah penjelasan singkat tentang real-time HTML editor yang saya buat, saya kembangkan dari kode mirror ini. Nah, dari kode mirror ini, kode editornya saya pakai di sini, yang kemudian saya tambahin beberapa menu dan saya buatkan preview di sini untuk memudahkan pengeditan. Oke, kita kembali ke sini. Umpamanya kita akan mencoba di sini ini teks animasi dengan anime JS. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Kembali kita mencoba, di sini ada tulisan HMID website.
kita mencoba menggantinya menjadi belajar desain, umpamanya belajar desain. Oke, desain website ya, nggak usah panjang-panjang lah, desain aja, belajar desain. Oke, ini teksnya sudah berubah, kita mau ganti warnanya. Di sini itu dia menggunakan kelas selektor, dia menggunakan selektor kelas, maka kita cari selektornya yaitu ML1. Oke, di sini kita cari ML1 sebagai selektornya letter. Nah, warnanya adalah FF0, itu kuning. Kita umpamanya mau ganti kembali, di sini boleh warna merah yang mudah. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, sudah berubah belajar desain. Nah, lah kok garisnya masih kuning? Sebentar, kita lihat dulu yang kita rubahkan letternya, yaitu tulisannya. Lalu di sini ada garis, garis itu line, maka kita cari di sini line. Nah, ini ketemu ML1 line. Di sini dia menggunakan garis warna kuning. Kita ganti yang tadi, tinggal dipastekan saja warnanya berubah menjadi merah seketika tanpa perlu merefresh. Sangat mudah bukan? Dan hasilnya pun langsung ditampilkan tanpa perlu menyimpan pekerjaannya lebih dulu. Oke, itu kalau sudah selesai pengen disimpan pada komputer Anda, silahkan. Nanti ini tinggal di select all atau menggunakan Ctrl A pada Windows, Command A pada Apple, lalu kita kopikan pada editor yang kita punya, baik itu Notepad++ seperti yang saya pakai ataupun Notepad biasa boleh. Nanti tinggal di sini. Nah, ini kalau sudah Ctrl A seperti ini, kemudian Ctrl C untuk mengopi. Nah, atau Command C kalau di Apple, langsung di kopikan di sini, boleh menggunakan paste seperti ini atau Ctrl V. Nah, kalau sudah seperti ini, ini kan jenisnya masih TXT karena dia nggak ada warna-warni segala macam di sini. Nah, lalu kita save file di sini, pilih save as. Silahkan pilih destinasi apa, tujuan dimana kita menyimpan. Saya membuat di sini sebuah folder test script, klik. Nah, masih kosong. Di sini kita ganti menjadi belajar 1. Lalu untuk ekstensinya silahkan pilih yaitu HTML, Hypertext Markup Language, itu HTML. Lalu kita save di sini. Oh, belum ya, tadi masalah. Oke, save as belajar 1, ini masih TXT. Salah tadi saya, ini TXT-nya dihapus, belum terpilih, belum terseleksi hypertext. Oke, save. Oke, ini udah menjadi HTML. Kita buka dokumen script. Nah, yang ini tadi salah, kita hapus saja. Oke, yes. Nah, belajar 1 hasilnya seperti apa? Kita klik 2 untuk membuka. Nah, hasilnya seperti ini, sama persis dengan apa yang ditampilkan pada tool yang saya buat ini, yaitu real-time HTML editor. Oke, sama ini, sama ini, tampilannya kecil. Kalau mau lebih gede silahkan seperti ini. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita hapus semua. Sini kita hapus semua. Oke, sekarang kita coba membuat script sendiri. Ini kosong, masih kosong, putih bersih, polos, tanpa noda, tanpa dosa. Kita buat untuk line pertama, kita membuat HTML.
kita klik di sini HTML tag, lalu pilih biasanya untuk HTML tag yang pertama itu adalah doctype seperti ini. Instruksi versi HTML halaman yang dibaca browser tidak ditampilkan oleh browser. Jadi tulisan ini nggak akan ditampilkan oleh browser, nggak ada di sini tampilannya. Nah, ini hanya satu perintah atau instruksi bahwasanya kode yang harus dibaca itu tipenya HTML. Oke, kita copy, kita pastekan di sini. Ini line pertama, line kedua. Oh ya, untuk doctype ini enggak ada di tag penutup ya. Dia di sini. Nah, tag HTML yang tidak perlu penutup. Makanya ini saya list di sini, bukan di atas sini. Kalau ini adalah tag dengan penutup. Oke. Oke. Tag selanjutnya setelah doctype adalah HTML itu sendiri. HTML seperti ini. Dia udah otomatis di sini ada tag penutup. Nah, ini masih belum ditampilkan karena yang ditampilkan dalam preview atau browser itu nanti adalah tag body. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di bawahnya adalah head. Nah, seperti ini. Head dia juga udah langsung ada di sini. Setelah head langsung saja kita ketik title seperti ini, dia nongol. Title ini fungsinya kalau kita tulis di sini umpamanya belajar seperti ini, kita tambahin HTML biar agak panjang seperti ini. HTML ini yang ada di sini, ini nanti nampilnya itu di atas sini. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu namanya title. Jadi tidak ditampilkan di preview atau di browser yang ini, ditampilkannya di atas ini. Ini semua title. Oke, title. Selanjutnya di bawah title itu sebenarnya masih ada meta untuk deskripsi, untuk metadata nanti yang dibaca pada penelusur, alat penelusur seperti Google, Bing, Yahoo dan lain-lainnya. Itu biasanya digunakan untuk SEO, tapi untuk saat ini kita nggak akan membahas masalah itu biar nggak ruwet. Langsung saja di sini kita selanjutnya bikin untuk CSS yaitu style. Nah, oke, dia stylenya udah nongol, kita turunkan saja. Karena di sini belum ada perintah, di bodinya belum ada isi, maka style kita nggak perlu isi karena nggak ada perintah di sini. Langsung saja kita bikin body. Nah, nanti tag antara body sama body ini ditampilkan di sini. Oke, kita kasih contoh di sini, umpamanya kita bikin H1. H1 itu paling umum digunakan untuk judul. Biasanya untuk judul-judul menggunakan H1, H2, H3, ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan tulis. Kita perhatikan apa yang terjadi di preview ini ketika saya mengetikkan tulisan di sini. Ini akan otomatis merefresh. Saya tulis di sini belajar seperti ini, dia langsung nongol. Nah, oke, kita lanjutkan di sini belajar banyak desain, kurang n, n ketinggalan, desain seperti itu, website. Nah, seperti ini dia langsung nongol di sini. Kok wala itu tulisannya ya sabar sih toh. Oke, setelah seperti ini baru kita masuk ke style di sini. Oke, klik enter biar turun kursornya di bawah. Ini line yang aktif. Nah, kita buat ini backgroundnya berwarna putih polos. Umpamanya kita mau mengganti dengan warna yang lain, boleh. Nggak apal warnanya, tinggal klik color picture. Nah, oke, kita cari warna yang pengen. Umpamanya kita ambil saja warna yang ini sebagai background. Kita klik di sini, copy, jangan lupa nanti pagernya biar nggak diseruduk kebu. Oke, nah di sini kita tulis saja langsung body, perintahnya nanti untuk body sama keseluruhan HTML. Oke, kita kasih ini kurung biar nggak melayu.
Lalu kita tulis di sini background seperti ini, titik dua, lalu kasih pagar biar nggak lepas. Terus warnanya dipastekan di situ. Ini sudah langsung berubah warna backgroundnya. Oke, perintah pertama selesai. Akhiri dengan titik koma seperti ini, spasi. Nah, di sini umpamanya jenis hurufnya ini masih standar bawaan dari preview browser. Kita pengen merubahnya, boleh. Silahkan klik di sini CSS tag. Cari yang namanya font family. Nah, font family itu apa? Di sini keterangannya digunakan untuk menentukan jenis font. Oke, kita copy di sini, copy. Oke, tutup. Lalu di sini kita pastekan. Nah, seperti ini. Titik dua. Jangan lupa font family-nya itu banyak seperti Tahuma, Verdana, Arial dan lain-lain. Coba kita pakai yang umum seperti Verdana. Oke, itu sudah langsung berubah. Oke, kita akhiri dengan titik dua. Ininya terlalu mepet jaraknya sama pinggir, boleh kita renggangin dikit gunakan padding di sini seperti ini. Padding titik dua jangan lupa. Kita kasih umpamanya jaraknya 10 pixel. Oke, dia sudah langsung geser titik. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, ditutup benorak Melayu. Oke. Kalau kayak gini nanti kalau diteruskan panjang banget ke sini, boleh kita turunkan. Klik di sini, enter, dia akan turun, enter, dia akan turun, enter, dan tutupnya pun turun sejajar. Lalu perintah apa lagi? Oh, ini warnanya kurang seneng, ini masih warna hitam. Boleh kita ganti dengan warna ireng, warna yang lainnya. Oke, di sini belajar itu adanya pada H1. Kita tulis di sini H1. Oke, seperti biasa kita buka kurung. Nah, di sini belajar ini teksnya warna hitam. Untuk merubahnya berarti di sini kita klik di sini font white, font size, fontnya. Nah, kalau untuk font kayak gini kita langsung saja tulis di sininya. Color boleh pakai hijau umpamanya, boleh pakai kode warna ataupun kita mengetikkan nama warnanya. Cuma kalau mau ngetik warnanya jangan diketik dalam bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Kalau mau ngetik warnanya ketik dalam bahasa Inggris tapi tidak menggunakan pagar di depannya, langsung saja ketik warnanya. Contohnya green. Green itu hijau, dia langsung berubah menjadi warna hijau. Atau umpamanya nggak suka green boleh ganti umpamanya marun. Oke, seperti ini dia langsung berubah. Oke, anggap selesai kita warna. Oke, warna sudah selesai. Tapi saya pengen ada garis bawahnya di bawahnya, boleh. Kita langsung di sini cari CSS tag. Di sini ada text decoration. Text decoration itu fungsinya digunakan untuk dekorasi teks. Oh, untuk dekorasi berarti kita pakai ini. Copy. Oke, kita paste di sini. Dekorasinya apa? Umpamanya garis bawah. Garis bawahnya itu bahasa Inggris apa? Bahasa Inggrisnya itu umpamanya underline. Nah, underline langsung di sini ada garis bawahnya. Selesai, ditutup, klik, ditutup kurung ben ora Melayu. Oke, kita turunkan ke bawah, enter, enter, tag decoration, enter. Nah, selesai dengan CSS. Tapi saya pengen ininya ada di tengah-tengah. Terus ini kegedean, boleh. Kalau kegedean tinggal di kurangi gedenya, umpamanya di sini tinggal ketik font
size. Nah, font size itu ukuran font. Kita ketik di sini umpamanya 20px. Dia langsung berubah mengecil. Kecilian gedeni siti ora popo, di sini diganti umpamanya jadi 24. Nah, sedeng bolehlah. Oke. Diakhiri. Oke, seperti itu. Posisinya pengen di tengah, boleh. Jadi di body dan HTML-nya ini kita kasih di sini. Oke. Text align. Nah, seperti ini. Ada di pengennya tengah, berarti center. Nah, tutup, dia langsung ke tengah. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan coding pada real-time HTML editor ini. Nah, tool yang saya buat ini, pengembangan dari kode mirror, memang belum sempurna seperti tool-tool lainnya yang sudah ada pada tempat-tempat lain. Cuma saya kira ini sudah sangat cukup kalau hanya untuk belajar mengedit hal-hal yang ringan-ringan seperti ini sudah sangat cukup, karena sudah memiliki fitur auto close tag, ada fitur opong ini ki, pernak-pernik warna-warni ini ki, terus ada pilihan ini tema. Nah, terus ada CSS tag, ada HTML tag, color picker. Nah, ini udah cukup mencukupilah untuk belajar gitu. Jadi walaupun tidak senyaman dan tidak sebagus buatan orang-orang lain, setidaknya ini sudah layak digunakan. Oke, ini aja. Terus kalau mau disimpan tinggal di seperti ini, atau mau di Ctrl All juga boleh, Ctrl A seperti ini, lalu klik copy. Nah, buka ini yang kita pakai, editor yang kita pakai, paste di sini, save seperti ini, lalu di sininya save as seperti tadi. Tadi itu ada belajar, di sini juga tulis belajar, hanya saja belajar yang kedua. Di sini pilih filenya HTML, save. Oke, sekarang kita lihat belajar 2 itu tampilannya seperti ini, dan titelnya itu belajar HTML seperti ini. Kita lihat apakah benar belajar. Oke, titelnya belajar, benar. Di sini belajar desain website, benar sekali, sama persis dengan yang ini. Oke, nah ini saja dulu demonya sementara untuk HTML editor ini. Di sini ada example script seperti ini. Nah, ini kalau mau download scriptnya, download langsung ke komputer tanpa perlu copy paste seperti tadi, silahkan. Hanya saja baru tak pasang satu, yang ini belum tak upload karena saya capek, karena semalam begadang edit website, jadi saya belum sempat mengupload yang ini, tapi nanti tak uploadin. Gimana cara downloadnya? Oke, kita close dulu yang ini. Kita close, kita buka, di sini ada dokumen, klik. Nah, nanti kalau ada script-script baru yang saya upload, ini tulisannya akan menjadi bold, berarti tandanya ada script baru yang belum dilihat. Kita buka di sini. Nah, baru satu script yang saya upload, karena tadi saya nggak ada waktu, terus keburu subuh, dan ini pagi-pagi udah hampir jam 6:30. Nah, nanti setelah bikin video ini saya mau tidur. Nah, oke, kita lihat apakah scriptnya itu. Oh alah, mau sentek baterai nih, kok tak ganti mosek dulu. Oke, lanjut. Di sini ini ada, kalau mau lihat tinggal diklik. Nah, ini kodenya, kode ini sama dengan kode yang ini.
Nah, ini sama. Kalau mau save, nggak usah copy atau control A yang ini. Kalau mau ngambil yang sampel loh, yang sampel yang saya sediakan ini, nggak usah begini. Langsung saja download di sini. Oke, ini kan tadi kodenya seperti ini, sama persis. Tinggal di close ini, download. Kalau mau download di sini, klik kanan pada nama filenya, klik kanan. Nah, nanti di sini nongol tulisan download, tinggal klik download. Kita coba download ya, kita klik download. Nah, dia masuk ke sini, selesai download, langsung show in folder. Nah, kita klik show in folder, di sini sudah nongol di sini. Kita pindahkan, kita cut ke dokumen di mana tempat kita bikin script tadi. Di sini kita pastekan ke sini. Nah, di sini jenisnya masih TXT, sebenarnya ini HTML, hanya saja saya upload dalam jenis TXT. Bagaimana biar jadi HTML seperti ini? Tinggal di rename saja, rename tulisan TXT nya ini kita ganti dengan HTML seperti itu, cukup simple, selesai. Klik yes. Nah, dia sudah menjadi HTML. Untuk melihatnya tinggal di dua kali klik, ini akan nongol dan hasilnya pun sama dengan ini. Oke, seperti ini, sama persis. Jadi tinggal dibuka. Oke, sama persis dengan yang ini, tidak ada yang beda, hanya saja ini full screen seperti ini dan yang ini cuma saipet seperti ini. Oke, nah seperti itu. Nanti sini untuk example scriptnya akan saya tambahin kalau saya ada waktu nanti, tapi yang jelas nantinya pasti tak tambahin. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja demonya untuk real-time HTML editor. Kedepannya mungkin akan saya lebih sempurnakan sedikit, saya nggak tahu yang sebelah mana, saya akan cek-cek lagi di mana kekurangannya dan bagaimana enaknya. Nah, ini kan masih di dalam sini, mungkin juga akan saya bikinin link untuk bisa keluar dari halaman ini, membuka di tab baru, karena ini juga meresize, bisa digedein seperti ini. Hanya saja untuk yang di bawahnya ini belum ada menu-menunya, nanti mungkin tak tambahin tahap apa itu, tapi yang jelas ini masih dalam tahap penyempurnaan. Buat yang Anda ingin bantuin saya menyempurnakan tool yang saya buat ini, monggo di sini silahkan. Kalau mau kirim WA ada di sini, kirim WA ke saya atau lihat di tentang ini, di sini juga ada alamat email saya, website juga, WhatsApp juga websitenya. Oke, monggo. Buat Anda juga yang para profesional atau yang master-master, monggo dikoreksi bila mana saya ada kesalahan dalam pembuatan script, dalam pembuatan tool ini. Monggo, saya juga butuh masukan, butuh saran dan kritiknya yang membangun. Oke, kita tutup. Untuk ininya masih tetap sama, di sini chat, dokumen, game, forum juga sama. Di sini juga untuk blognya masih sama, di sini blog. Nah, seperti ini masih sama, belum ada perubahan. Jika mungkin ada request nanti suatu saat, monggo. Oke, kita tutup. Mungkin sampai di sini saja. Kalau ada kesalahan pengucapan atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Jika Anda menyukai video-video yang saya buat, monggo di like, di komen, di share, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah menonton video sampai di sini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, juga dipermudahkan dalam segala macam urusannya. Akhir kata,
saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur.